Polisi telah memeriksa 13 saksi terkait peristiwa kebakaran tangki kilang minyak Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah. Dari hasil penyelidikan polisi, dugaan sementara yaitu kobaran api muncul akibat sambaran petir. Kepala Bidang, Kabid, Humas Polda Jawa Tengah Kombes M. Iqbal Al-Qudusi mengatakan, proses penyidikan masih terus berlanjut untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran. Ada 13 saksi yang diperiksa baik dari internal maupun eksternal untuk kelengkapan dokumen pendukung. Tim identifikasi sudah berada di lokasi dan sampel fluida sudah diambil untuk diperiksa, tutur Iqbal. Hal itu dilakukan agar diperoleh hasil yang komprehensif sehingga penyidikan betul-betul dapat dipertanggungjawabkan, tambahnya. Thank you.